Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Putra Paguyuban Macan Lawu. Di sini kami ingin menelusuri atau ingin mengungkap lokasi ini yang konon katanya ada buaya putihnya. Nah, benar atau tidaknya, di sini kami ingin mencoba menelusurinya. Ikuti penelusuran kami. Kau putar kan, Bu? Nah, di sini kami udah sampai lokasinya. Di sini ada gubuk reot yang lama tidak ada penghuninya. Dan di sini kami ingin mencoba menelusuri lokasi ini. Ikuti penelusuran kami. Assalamualaikum. Ya, di sini yang konon katanya di buku tua ini termasuk pembuatan ya. Ini kita termasuk ya aku enggak iso basa Indonesia, aku sana basa Jawa. Mungkin ini termasuk pendatan. Kalau Jawa ini pusatnya dari kali induk kali-kali ujung lah, ujung kali sing anak nang daerah persawahan ini, daerah kampung lah. Sing konone biyen pas banjir enak cerita jadinya apa sih ngerti buaya gue songo kali seputih. Dan konon katanya neng kono gue enak siluman buaya putih dia pun mau menurut legenda gue si panglima utawa pandegane Nyiroro Kidul lah nggak salah. Jadi makanya bener apa enggak ini bakal berusaha mengungkap juga terbang ke IP ini kena enak kubuk yang suwi gak tinggal ini menurut aku menurut aku ini usaha mediasi ya. Ah.
Coba ditunggu. Assalamualaikum. 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 Samburasun. Ya. Bapak kok sampai menunggu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampean siluman ya, Mbak? Nggih. Mungkin apa mboten? Hah? Kenapa kok meneng kowe? Ora apa-apa, Mbak. Samburasun. Sampean gak perlu ngomong. Sampean aku kudu nyoti apa ini? Sampean songko makhluk sing manggon ning kene. Apa songko gerbang gak iso dibuka kuwi mau, Mbak? Oh, kok ngono. Jadi pantas sampean gak gelem ngaku. Enggak perlu ngomong, nyapa sampean wedi ya? Sampean wedi? Wedi di nganut wanmu. Bila semua sempat cekal sampean, sampean tuh ngerti. Sampean cekal bisa. Apa? Bien. Sing kena dijak ngobrol sama mbak. Ning kene enak ora? Ning kene menemah makhluk ning sekitaran kene iki. Makhluk ning sekitaran kene iki enak enggak sing tau reti bangsane sampean weh nebrang sangko kali dhuwur nek mengesor. Enak, Mbak. Enak sing ditakoki. Enak. Lah ngono, lak mengrene sampean enak anget. Sing paling gede, sing paling kuwi panglimane. Kaya putih iki ning ndi? Saiki ning ndur apa ning sor? Ndi? Ndi? Sing ndi, Mbah? Neng ndi saiki? Manggone neng dhuwur apa neng sor? Nyapa sampean kok enggak wani ngomong banter nyapa? Apa nek makhluk ning kene utawa sing anu sampean iki neken sampean opo piye?
enggak belum ngaku sama enggak belum ngomong. Sebenarnya aku enggak niatan nenek enggak. Aku hanya sebatas ingin membuktikan jerene dia neng kali ini neng persawahan ini pas musim banjir tahu enek sing reti boyo boyo bule. Wih bongsomu, bongsone sampean. Terus sing paling tua, kuwi ning dipanggon saiki. Nanti? Kira-kira nih sampean tak cekel ning kene, kaya gelem ora apa ora, Mas? Cuman gak bakal iso mlayu tangannya. Aku pengen sampean nyeluk dhek. Apapun yang terjadi, aku pengen sampean nyeluk dhek. Aku hanya sebatas ingin silaturahmi. Sebatas ingin silaturahmi, pengen ngobrol, pengen ngungkap bener enggak sih kan ngono kuwi. Ben enggak terjadi salah paham. Mesti bener enggak kok enek wong sing ngerti, bahkan enggak hanya 1-2 orang sing ngerti kan. Enek lewati boyo kuwi pas bakdo maghrib, arep maghrib, boyo kuwi lewat kan. Terus jalan ini gue bener apa enggak kan. Hanya sebatas aku, hanya sebatas pengen ngobrol. Pengen ngobrol. Makanya tak buka gerbang gak epin yang gini. Yang gini apa enak ngon omay sampean. Omay bongsonya sampean yang daerah gini enak apa enggak? Selain yang kali ini, selain yang induknya enggak enak. Oh. Berarti Rene ini hanya sebatas dolan. Keren nih kan sebatas dolan. Jadi yen konon cerita nih ki saat petani wis sekitar bakdo maghrib kuwi ning kene iki akeh sing direteni kuwi. Bahkan dikirone iki koyo gabus. Bukane rupane putih nyapa kok putih tapi kok koyo urip kan ngono. Dicepeki enggak reda bangsa kuna. Pas jaman banjir-banjir kan Mbak ya. Enak juga bangsa ulo. Iku lak ulo sing gedhi kae, Mbah. Ulo sing gedhi kae asli ulo apa siluman, Mbah? Ye? Ye? Siluman. Jadi ulo sing gedhi barang kae siluman ya. Apa tunggale sing tau nglewati jembatan Obalabil tahun 2000-an pian ya, sing tau amblek kae. Jadi ulah gue saiki toponnya neng juga. Terus kalian ini buru buru. Wes. Sebenarnya ratu ya. Neng gue nugi juga gerbang HIP kok eneng kalau sebelum stabil kok kan gue aneh sabo ya. Sinapu sungu. Sampean tahu suan mriku, Mbah? Sampean tahu suan yang padepokan iki? Pernah. Yang padepokan iki dhek enggak, dhek bentuk iki enggak koyo kerajaan, tapi nganu cara jalan iki akeh masyarakat ning kono, akeh banget. Wis sengetuane naga kuwi, Mbah. Iki terusan ini sampean iki termasuk golongan bisa termasuk golongan titisan ataupun titisan pengikut-pengikut Sangga Ratu gitu loh perang Mas. Yo. Sampean manggone ning ning Kalisputi. Ning ndi? Terus konon ceritane jarene ning gun kali sepiti kae enek dulu sing mustika merah bunga kuwi nerok ora
termasuk isik sak kerabate sampean apa beda anu maksud beda aliran? Piye? Oh, sing duwe pasukan. Sing duwe pasukan. Pasukan sulute, Pak. Jadi ning gon-gon iki lah semuanya di delok sangka kebatinan gon-gon iki pasukan, pasukan baju putih iki mau. Ya sing ngetuai kuwi termasuk isik. Enek, enek gon gue tepatnya tertentu lah dari ribuan hektar ini enak salah satu titik sini ngono kuwi enak lawangnya enak ngone dinggin gon pertapaan lo ya pertapaan dinggin buka lawang sanggo segoro gitu lo ya terus ngon ladang kono kaya enak ladangnya ladangnya enak sing bumbukan sing gak kena dibajak. Wih, sing manggon ning kono iki termasuk makhluk sing ning kono. Ini kono arep pas tekan tengah. Persoalan ya. Enek tumbukan gak siji, paling sekitar 5 meter siji. Jadi kapan percakapan kono iki mati kabeh. Jon. Sing duwe pas tekan iki kira-kira sepi ora, Pak? Sampean rawani ya. Sampean lak semone tak kon suwan rono. Sampean dilan rono sampean nembung terus tidak krone salah siji bandegane tinggi hadir tinggi moro neng kon penelusurane. Penelusuran ku iki kira-kira sampean wani ya, Pak? Wani. Pokoke niate api lah, niate api, ade gak niat rono-rono, ade gak niat aneh-aneh. Kan hanya seperti sini silaturahmi kan nggak tahu sampai kan butuh tak apa-apa nih tuh sampai merini sampai tak cekel sampai tak lapuknya sampai nggak tak apa-apa nih lapuknya robong jadi nanti gue emang ribuan ini terian kan tahu banjir bilang nggak apa ya bilang nggak apa sawah-sawah itu tutup banyu nah saat ini lah enak ekor 1-2 ekor lah yo gue enak sih nggak kasih warna nih seperti gue yang kayak apa tuh umumnya tapi enak sih gue sih rupanya aku njaluk tulung neng sampean, sampean merono, sampean suan merono, sampean kongkon dhek moro mbah yo. Ya. Oke, ngapa niku? Oke, assalamualaikum, sampean mangkat mriko, Bapak Uwi iki kok ya sampean langsung mbah. Oke. Baik banyu mas, banyu mas. Lapang nggak bakal ada yang sikapnya menantang ataupun melupai kayaknya
Ning kene baik makhluk astral, baik makhluk manusia, sopo sing ingin berkunjung silakan berkunjung. Sampeyan pengen menampakkan wujude sampean silakan sampean nampak ning ndonga apa? Sampeyan mang wujud. Ning kene tak gawe ning gon sampeyan mang wujud. Sampeyan mang ngetero mboten apa-apa. Assalamualaikum. Aku kerjubannya tak mbak. Ayo, muncut. Tak apa. Aku kerjubannya tak. Muncut. Assalamualaikum. Ya, kotongnya sing ubah kru telung batang. Kui mbak eneng kono saiki. Saya linggo neng kono. Ongkang-ongkang saya rung buyung-buyu neng kono. Saya sekitar tingginya bis lumayan tinggi lah. Sampai muncut bang, gak apa-apa. Sampai muncut. Sampai emang muncut, betul apa-apa. Muncut. Tirakatnya sampai betul kuat. Ya, tirakatnya sampai gak kuat. Ya, sampai golek pulau sing tirakatnya kuat, sing bisa muncut. Gak apa-apa. Sampai emang muncut. Bisa kutubahnya tak. Sama lumpuk-lumpuk nih kulit-kulit kamu tak gak apa? Kamu ngusip gak apa? Cerah rau baik? Cerah ya? Lumpuk-lumpuk Mbak Eli gini gini pas gini gini telung batang sing obah gini kita nggak mau izin, aja cerita nggak mau lampunya sejauh nggak mau, taruh izin. Ini makan nengono, saya ngobahan gitu. Terus ini membuktikan bahwasannya dia eneng kono, dia kono. Hengki, ojo nganu. Cukup. Saya nggak gelem, maksudnya sampai ada serangan. Aku ini kini stadah, ada stadah kabe, ada tompo. Dia pengen muncut, silahkan muncut lah. Mau kenapa napa? Gak perlu saya main ubahannya tak, saya main muncut nggak boleh. Tidak belum wujud tak kancing ning kono kuwi. Sampai dia belum wujud baru tak tahu. Era de sedeng. Ini ana mesti apa? Mungkin ngene iki enggak sangko kerajaan sangko Padepokan Bajo Putih. Ya, Padepokan
proses negosiasi yang kedua yang akan dilakukan masa ini. Dan nampaknya udah mau masuk, nggak tahu ini apa, coba dilihat dulu. Assalamualaikum. Nampaknya ular. Assalamualaikum. Inilah udah masuk. Kontrol. Pasti lawan. Assalamualaikum. Sampurasun. Nyapa maksudnya sampai mlebu wang? Sampeyan sing ngomong sapa? Danyang. Siluman. Nyapa sampe gak gelem ngomong? Aku ngerti sampean iki termasuk sangkut danyang kene ya. Nyapa kok sampean mlebu mrene nyapa? Maksud sampean nyapa? Ini tujuan apa? Apa enek sing gak berkenan kanggone sampean, sampean sampe mono medun mrene? Oh, maksudnya sampean. Nyapa maksud sampean? Maksud sampean mlebu mrene nyapa? Lak sampean gak gelem ngomong, sampean bakalan tak kancing ning kene. Sampean ra gelem ngomong. Nyapa sampean iki enek hubungan karo bajul putih kae mau? Hah? Iya. Ya terus nyapa kok sampean sing mlebu gentenan nyapa? Padahal aku kan pengine ketemune karo panglimane bajul putih sing dene padepokan kuwi mau. Nyapa kok malah sampean sing mlebu? Oh, sampean sing dikongkon rene. Lah nyapa kok semuane panglima murah gelem ora rene nyapa? Padahal dhe'e sing sering ngetero ning wong. Dhe'e. Nyapa kok dhe'e gak gelem ora malah sampean sing dikon ora. Ora arti. Aku pengine sampean balik. Sampean nyeluk bajul putih kae dikon moro rene. Aku pengen ketemu karo bajul putih, gak pengen ketemu karo sampean. Sampean danyange kene bener. Iki urusane sampean, sampean perdanyange dhewe ngono pendasan ngono ora ning kene nggone. Ini nggone dhewe-dhewe, aku mlebu rene yo salam ku ora karo kowe. Aku perlu ne karo bajul putih iki mau. Ya. Lu mau sampean balik? Hah? Piye? Aku ngomong piye, ndang? Sampean ngomong. Sampean pengen nyampein apa? Aku diutus. Aku kira iso apa-apa. Jadi saya kerja luar pangeranku. Terus andai ini pangeranku ngeridan, ya insya Allah aku bisa tekan kono. Tapi lah orang, ya enggak iso. Jadi aku enggak iso menyanggupi, enggak iso nyio nih kata-katanya sampean. Mergo aku ya enggak iso apa-apa sejati. Guru aku pengen membuktikan sebenarnya. Ben enggak ada di salah paham, ben enggak ada di fitnah. Bener apa ora, bangsa bajul putih mau pernah ngetero nenggon daerah persawahan ini pas waktu banjir. Guru kuwi tok sebenarnya. Karena sing tak delok padepokane sing gedhi sing alure sangko kali gedhi ning dhuwur kono iku padepokane sak padepokane bajul putih. Eh
Jadi ketuane sampean ra gelem ora. Baju putih ra gelem ora panglimane. Enggak gelem. Oh, penutur rono. Nggih, insyaallah. Insyaallah angger kono ngongkone secara api-api, insyaallah aku bakalan teko mrono, aku bakalan berusaha moro rono. Ya sak iso-iso aku angger pangeranku ngijini, pangeranku ngridhoi, ya aku insyaallah setekan kono. Tapi lak sampeyan enggak ya aku ngenteni. Sebenarnya aku sangat menantikan. Selamat niku sampean wangsul nggih. Nggih. Napa boten nate sampean napa ora? Wah. Ya. Paham tujuan ini moror ini apa, mungkin termasuknya salah pahami, mungkin enek lah di salah satu nih kru nih Edwi sing sangat mengharapkan, sing sangat kepengin untuk musika kaya ngono. Kalau sejatinya aku gak pengin sih ngitung ini barang-barang kaya ngono ini, mereka nih yo mampu apa enggak aku nih Edwi gak ngerti kan ngoten nih. Sing kena aslinya aku intine hanya pengen meluruskan bener apa enggak cerita uang ini bener apa enggak kan ngoten nih. Tapi cara seandainya Edwi diajangi di konsuan rono, di konsuan yang alam ide, nih insya Allah sak iso iso nih awak ide kabe, ya mukul mukul diri itu karo Gusti Allah, Edwi bakal berusaha jebol rono. Ya seperti Edwi tike cindera mata, Edwi tike i oleh oleh songko alam ikono, Edwi enggak paham. Ya semoga moga aku meniku sing edewi intuke iku bermanfaat nggih edewi kanggo nguatke meneh imane edewi ning Gusti Allah bahwasanya emang ciptaannya Gusti Allah itu sangatlah luar biasa.